Salam sejahtera kepada semua. Kita berjumpa kembali dalam YouTube channel Digitech Educator. Anda bersama saya, Cikgu Pusat Nombor Musami. Hari ini kita akan tengok tutorial dalam Microbit Adventure Challenge 2020. Untuk sesi pada hari ini merupakan tajuk ketiga, iaitu Fortune Teller. Dalam Fortune Teller, kita akan membaca masa depan. So, bukannya masa depan yang kita baca, tapi kita akan buat program untuk mengenal pasti apakah jawapan untuk ayat matematik yang kita bina. Mari kita pergi ke tutorial pada hari ini. Sebelum kita pergi ke tutorial pada hari ini, sila pastikan anda telah subscribe channel ini dan sila tekan butang loceng untuk mendapatkan tutorial-tutorial terkini dari Digitech Educator. Mari kita pergi ke tutorial pada hari ini. Untuk tutorial pada hari ini, kita akan gunakan offline version. Oleh itu, pergi ke Make Code for Microbit. Double click. Kita akan buka dan tekan pada New Project. Paparannya sudah muncul dan simulasinya sudah bersedia. Langkah pertama, kita buang yang forever ni. Untuk buang telefon kita ni, kita boleh delete forever. Okey, sekarang kita akan bina melalui start. Okey. Untuk membina start, pergi ke basic. Pergi ke show string. Ambil show string dan letak di atas. Okay, so dalam show string ni kita letak press A, press A. Kita letak press A. So press A akan bergerak di sini. Okay, seterusnya pergi ke input. Pergi ke on button A, press. Di bawah ni kita letak, seterusnya pergi ke variable dan make a variable, tekan answer. Kita akan buat variable answer, jawapan. Okay. Di bawahnya ambil set answer, letak di dalam. Seterusnya pergi ke Math, pergi ke pick random, letak dalam kosong. Okay, seterusnya yang ni kita padamkan 10 jadi 1. So 0 tu 0 hingga 1. Seterusnya pergi ke logic, if true, ambil if true then dari bawah. Seterusnya pergi ke logic balik, ambil yang ni sama dengan operation, sama dengan, letak di dalam. Di sini pergi ke a variable dan ambil answer, letak dalam. Seterusnya pergi ke basic, pergi ke show string, letak dalam, dan yang ni kita tekan no. Okay. Okay, untuk seterusnya benda yang sama. Jika answer ialah kosong, then yang ni akan ditunjuk. Bagaimana jika yang ni tunjuk satu pula? So yang ni kita duplicate dan letak di dalam ni, dan kita letak yang ni show sini, letak dalam sini. Dan yang ni kita letak yes. Okay, so jika kita tekan A, yang tukar jadi 1. So jika okay, press A. Okay, jika press A mungkin yes,
No. So, kebarangkaliannya kita tak pastilah apa yang kita dapat. Okay. So, inilah fortune teller. Okay. Di sini, ada satu lagi cara, satu lagi aspek, iaitu kita boleh letak maybe ataupun try again. Yang itu pun kita boleh letak. So, untuk itu pula, kita kena tambah di sini. Kita tambah menjadi dua, di mana possibilitiesnya, okay, kebarangkaliannya akan bertambah. Okay, di sini, pick random bermaksud dia akan secara rawak, dia akan pilih digit-digitnya. Digit-digit yang diberikan di sini ialah 0 dengan 1. So, 2 digit saja. Jika saya tambah kepada 2, dia akan menjadi 0, 1 ataupun 2. So, 3 option yang ada. 3 pilihan. So, untuk 3 pilihan ini, kita akan buka di sini. Lagi satu pilihan ialah kita letak di sini. Kita lupa yang ini. So, yang ini kita tambah lagi. Yang menjadi yang ini. Dan kita akan letak yang ini dalam sini. Dalam sini, dan di sini kita tukar kepada 2 dan duplicate yang string dan letak dalam sini. Yang ini kita boleh tukarkannya, okay. So yang ini maybe kita tukar kepada try again. So, jika kita tekan, yes, no, try again. Okay, so dia akan berubah-ubah seterusnya. Bagaimana kita nak letak? Kita tak nak letak butang A. Tekan butang A. Kita nak letak, dia bergerak macam tilt sensor. Dia shake saja, gegar saja, dia akan bertukar. Okey, untuk ni, yang ni. Kita tukar menjadi ini pula. On button A tu, kita tukar menjadi on shake. So, on shake bermaksud gegar lah. Okey, macam mana nak kita nak buat yang ni dulu? Yang ni check. Okay. Untuk yang ni, kita ambil marker B. Kita downloadnya. Sebelum download, kita pastikan kita letak tajuk. Tajuknya Fortune Teller. Fortune Teller. Okay. So, kita tekan download. Kita tekan download. Okey, kita dah download. Okay, terus dia akan tunjuk di sini. Untuk offline, dia akan terus masuk dalam microbit. So dia akan tunjuk di sini. So saya tekan A. Dia akan gerak. Dia akan gerak. Okey, saya tunjuk A. Gerak. Saya tekan A. Dia tunjuk no. Tekan lagi. Tekan lagi, try again. Macam tu lah. Ya, setiap kali kita tekan, dia gerak. Okey, bagaimana jika kita nak buat gegar saja, getaran? Okey, untuk getaran, kita ikut step yang sama. Yang ni semua ni, kita ambil dan letak di dalam shake. Okey, kita dah letak shake. Jika kita dah letak shake dalam simulator, dalam simulator akan tengok, dia akan gerak, gegar macam ni. So gegar macam ni tu, dia akan buatlah aktivitinya. Ini gegar lah namanya. Okay. So bagaimana dia gegar di sini? Kita tekan download. Terus download. Okay, kita tunggu. Sudah berhenti berklip. Okey, dah mula. Okey, dah bersedia. Okey, sekarang kita tak perlu tekan. Kita gegar saja. Yes.
Gegar saja. Yes. Gegar saja. Try again. Gegar saja. Yes. Tengok eh. No tak muncul lagi. Baru no. Okay. So, bagaimana seperti inilah kita nak buat permainan. Okay. Itu saja daripada saya. Sila pastikan anda cuba aktiviti ini. Anda boleh, walaupun kita tak ada device ini, anda boleh cuba dengan buat di sini. Gegar-gegarkan microbit simulasi ini untuk mencuba permainan ini. Okay. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sila pastikan anda tekan butang loceng untuk mendapatkan tutorial-tutorial khas dari Digitech Educator. Sekian, terima kasih. Jika ada apa-apa soalan ataupun komen, ceritakan pengalaman anda untuk menghasilkan permainan ini, sila catat pada ruangan komen di bawah. Okay, thank you.